Oke guys, akhirnya kita udah nyampe di Delta, kota Delta ya bang ya? Iya, kota Delta. Kota Delta di Sidoarjo guys. Saya sekarang sama Bapak kita, Pak. Pak Suprapto. Pak Suprapto, ya. Selaku apa bang di sini bang? Selaku Kepala Seksi Destinasi dan Pemasaran Pariwisata atau Subkoordinator Bidang Pariwisata. Bidang Pariwisata. Kalau Tosan Haji ini masuk ruang lingkupnya pariwisata, Pak? Iya, betul. Ini dalam rangka untuk memperkenalkan dan membangkitkan kembali usaha-usaha teman-teman yang terkait dengan seni dan budaya di Sidoarjo ini. Wah, supaya semakin... Semangat lagi, Pak? Ya, semangat lagi dan semakin bangkit dan alhamdulillah teman-teman ini... Partisipasinya lumayan. Luar biasa. Iya, luar biasa. Ini dari daerah-daerah banyak banget datang, betul. Dan kita pengen etnik Indonesia pengen ikut serta untuk meramaikan ini, Bang. Iya. Bang, acara ini biasanya dibuat setiap tahun atau gimana nih? Ini dalam rangka Dirgahayu Sidoarjo atau betul. Gimana? Jadi begini, dulu 3 tahun yang lalu pernah kita juga melaksanakan seperti ini, ya. Event seperti ini, pameran benda pusaka dan sejenisnya ya. Iya, iya. Namun demikian karena pandemi, setelah itu pandemi, pandemi COVID-19 ini, sehingga akhirnya ditunda, ditunda, dan ketika pandemi ini sudah mulai berangsur membaik, mulai pulih, sudah turun, ya. Mulai pulih, lah. Tentunya dalam rangka juga ini kebetulan hari jadi Kabupaten Sidoarjo yang ke-163. 163, mantap. Mantap. Jadi, jadi acara ini akan kita lakukan 3 hari ya, Bang? Ya, bukan 3 hari, tapi 5 hari. 5 hari, hari ini ya? Pembukaan. Hari ya. Ini pembukaan. Tanggal 2, 3, 4, 5, 6, sampai Minggu. Sampai hari Minggu, guys. Minggu. Jadi hari Minggu kita akan melihat begitu banyak orang-orang pecinta budaya, pecinta Tosan Haji, seni. Pencinta seni ada di sini ya, Bang? Ya, akan berkunjung. Ada juga tadi satu, ini teman kita bilang ada perayaan silat atau apa sih? Oh iya, ada ya? Jadi nanti gini, insya Allah nanti sekitar jam 4 dibuka oleh Pak Bupati. Pak Bupati Bapak, akan buka. Wah, keren. Bapak Mudlor. Ya, iya. Dan sebelum pembukaan, nanti akan diiringi dengan pagelaran, sebuah pagelaran-pagelaran. Di antaranya mungkin akan ada debus yang akan diprakarsai oleh Pak Iko ini. Suhunya itu. Mantap, nanti kita wawancara ya, guys. Kemudian juga ada pembukaan nanti dengan seni yang lain, yaitu tari-tarian. Tari-tarian itu diawali dengan tari Banjar Kemuning. Ini Banjar Kemuning ya? Iya, tari Banjar Kemuning ini sebuah tari khas Sidoarjo asli yang alhamdulillah pada awal tahun 2022 ini sudah diusulkan dan sudah turun persetujuannya terkait dengan sertifikat dari Kemenkumham-nya. Jadi udah dipatenkan, dipatenkan. Khas dari Sidoarjo, tari khas Sidoarjo. Kemudian pada saat itu juga berbarengan dengan usulan Udeng Pacul Goang. Waduh aku. Nah, ini jadi pakai ini, macam ini. Nah, iya, nah. Okay. Udeng Pacul Goang merupakan ciri khas Sidoarjo. Dari Sidoarjo nih, Bang. Dan ini sudah dipatenkan juga, ada SK Kemenkumham juga kemarin. Oke. Okay. Oke, okay, guys. Jadi bentar lagi saya mau cari nih udeng ini. Kita harus pakai ini ya. Jadi dalam rangka perkenalan pameran budaya pameran benda pusaka ini oleh Pak Kadis Porapar, Pak Kadin juga diharapkan semua nanti peserta juga memakai pacul goang. Pak Bupati juga begitu. Mantap. Bang, harapannya apa nih Bang? Kok Tosan Haji mulai digalakan ini, harapannya apa nih untuk teman-teman penonton kita ini? Ya, harapannya nanti paling tidak untuk ke depan ya, jangka panjang bahwa Indonesia secara umum, Sidoarjo secara khusus melekat bahwa seni dan budaya di Sidoarjo ini tidak akan lekal di makan zaman. Ya, harus tetap dipegang erat. Untuk pesan saya untuk generasi muda yang akan datang supaya mereka tahu dan bisa terus mengembangkan dan memegang teguh bahwa ini merupakan merupakan warisan dari leluhur kita, sesepuh bini sepuh kita yang perlu dilestarikan. Apalagi dipandang dari sudut seni dan budaya. Belum lagi filosofinya. Belum lagi filosofinya luar biasa. Luar biasa. Bapak memegang teguh adat istiadat. Oke, Bang. Ini banyak teman-teman yang nonton video kita tuh kemarin. Ayo Om, kita buat live dong untuk di acara ini. Boleh nggak Bang kita buat acara live? Bisa ya. Kita teman-teman kita dapat izin dari abang kita untuk kita bisa dapat acara live di sini nanti. Kita atur waktu ya, Bang. Oke, monggo. Jadi
sekali orang nonton ini, Bang, ada 5.000, 6.000 orang yang akan ikut menonton acara kita betul, nih, Bang. Betul. Dan mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari uri-uri budaya kita ya, Bang. Oke. Menjadi berkat buat terima semua. Terima kasih, Pak. Siapa? Pak Rivo, Bang. Pak Rivo, ya. Makasih ya. Thank you, Bang. Kita akan keliling-keliling gitu ya. Nanti bisa ketemu dengan Pak Kadin juga. Siap, oke. Aku pengen siap. Siap, siap. Oke, okay guys, kita udah nyampe ke salah satu stand sahabat lama ini, Mas Yudi. Mas, sampai nang dindi kok ono ae, Mas. Sampai nih ono ilmu siluman tau apa iki? Nang kene ketemu nang kono ketemu. Mas Yudi ini kalau di tempat pusaka-pusaka Jawa Timuran pameran mesti ada, guys. Gimana, Mas? Kabarnya sehat semua? Sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, disyukuri ae lah. Disyukuri. Kita backlight enggak sih, Bro? Kita enggak backlight, oke? Okay. Oke, okay, Mas, apa nih yang kita mau tunjukin ke teman-teman nih, Mas? Pusaka apa, Mas? Sing lawasan sih. Habis itu kita masuk ke era nom-noman ya. Oh, siap. Kita mulai pusaka-pusaka yang sepuh-sepuh sih, Mas. Sepuh. Ini Mas Abi. Ya. Oh, ini guys, tadi langsung sinare keluar ini, guys. Foto tak lihat. Cus. Ini masuk Tilam. Tilam UP. Tilam UP. Ini masuk Tilam UP. Tuban. Tuban Tus. Panjangnya hampir 37-38 cm ya. Abi, Bos. Top. Coba promosi itu dah. Masa aku tak sih ngomong, Rek. Pamor Beras Uta, Dapur Tilam Sari. Yang jelas ini sepuh, Tuban. Iki loh, Mas, ono kayak batu lapak ini, bukan? Ini batu lapak, di atasnya itu Beras Uta. Beras Uta. Untuk kerejekian. Jadi kewibawaan dan kerejekian ya. Siap. Terus Tilam UP itu melambangkan ketentraman, Mas. Siap. Jadi cek podo rukun kan? Siap. Bojo siji rukun, bojo loro rukun. Papat rukun tambah api, wis. Guyu. Cek Iqbal guyu aja deh. Oke, okay, Mas, piro iki, Mas? Iki murah, rong juta. 2 juta aja. 2 juta. Iya. Ya, Bo, kita tawar juga. 2 juta minta. Tawar 1 juta ya. Mosok pelari tak juta. Satu setengah, satu setengah ya. Satu setengah, guys. Kita dapat tilang UP harga 1,5 juta, guys. Siap. Panjang panjang maksimal. Apa mana, Mas? Ini gawe video, metu duwe akeh iki hari ini. Apa mana, apa mana? Batu lapak? Oh, api, guys. Wih, api iki. Yang ini tuh. Ini gue gak pernah mbok tawan sama aku apa? Sajane iki anu koleksi iki. Koleksi. Iya. Lorong kowe ya. Berarti anu ya, apa namanya istilahnya? Apa iku? Porsel. Not porsel. Iya. Jadi koleksi terus didol. Ah, warongkone wis sangar iki. Warongkane kayu timo Gayaman Surakarta, guys. Tapi dendernya ini Donoriko. Donoriko Madura sepuh. Madura sepuh. Kerese rek mana tahan rek. Istimewa. Istimewa iki. Batu lapa. Bukan. Oh, lubang itu pamengkang jagat ya. Ucok. Double-double rezeki ini ya. Nah, ini menarik ini ono pamor tambal iki, Mas. Iya, ini batu lapak ini. Ini batu lapak ini tambalnya di sini. Tambalnya nang dukung. Nah. Apa filosofinya apa, Mas? Seperti batu lapak seperti itu tadi, seperti sama dengan yang Tuban tadi. Untuk kewibawaan. Untuk kewibawaan. Batu lapak. Kalau tambal ini seperti air mengalir, ini kan seperti ombak loh. Oh, nah. Batu lapake ombak segoro iki, ya. Guys, sedikit. Cuman filosofi batu lapak sendiri adalah apa untuk pusaka tambal itu untuk menambal kekurangan kita ya, Mas ya. Siap. Karena manusia itu kan ada luput-luputnya. Ya. Kata-katanya kadang-kadang kita menyakiti hati orang, kita dimaafkan ya. Kan gitu ya. Lek salah ben gak nemen-nemen. Nah, salah ben gak nemen-nemen ya. Lek rugi ben gak nemen-nemen. Nemen. Mesti untung lah, mesti untung ya. Apa bisa? Piro iki, Bang? Iki
15. Waduh, 15 juta guys. Tapi pasti ada penonton yang nonton video ini pasti agak naksir. Pasti siap, ya. Siap. Pasti tiap kali video itu lek metu Bang Yudi langsung banjir ini. Siap. Banjir pesanan ya. Kita kasih nomornya Bang Yudi ya nanti ya. Ada Iqbal juga di sini. Ini pokoknya meja ya teman-teman grup Ruwet. Bukan ya. Bukan. Bukan, bukan, bukan. Grup anak apa Mas? Anak-anak Madura semua di sini nih guys. Ini sahabat-sahabat semua ya. Mas, pesan-pesan Mas. Pesan terakhir Mas. Ojo ngaku wong Jawa lek gak seneng keris. Wah. Ojo ngaku wong Madura. Ojo ngaku wong Madura lek gak seneng keris. Mantap. Oke guys, lanjut guys. Jala Ngore, Pak More Wasuta. Wasuta. Eranya apa lagi Mas? HP. Ini masuk HP Sepuh guys. HP Sepuh, masuk era HP Sepuh. Ori, masih Ori. Ori ya? Iya. Berapa Mas? 1.500 saja. Murah guys. Murah guys, monggo. Kita deal dulu Mas. Deal. Oke, makanya harus datang ke pameran pusaka yang ada di Sidoarjo guys. Di sini ada pusaka-pusaka yang keren-keren, masih oto-oto dan harganya terjangkau. Tapi yang lebih keren lagi, ini acara 5 hari ya Mas ya? 5 hari betul. 5 hari betul. Sampai hari Minggu. Jadi buat teman-teman yang di daerah sini atau daerah luar kota boleh datang ke sini. Tadi panitia bilang, "Oh, kalau perlu tempat untuk bermalam di sini ada, disediain sama Pemkab untuk bisa nginep di sini, guys." Untuk yang di luar kota ya. Ya, jadi betul. Ini benar-benar pemerintah Sidoarjo ini benar-benar support Mas ya? Betul, betul sekali. Luar biasa ya, luar pemerintah biasa Sidoarjo sekali. Benar-benar support untuk Tosan Aji ini bisa kembali marak. Marak lagi, dan ya. Dan membuat suatu kebanggaan buat teman-teman semua. Tapi yang luar biasa lagi, kita lagi ide tadi Mas. Gimana ya. Kalau kita buat live, ya. Lelang untuk hari Minggu. Lah, itu masuk Om Revo. Katanya Toto masuk ya? Oke okay guys, kita nanti akan buat live untuk lelang untuk pusaka-pusaka yang ada di sini untuk hari Minggu supaya bukan cuma orang datang aja Mas. Iya, betul. Tapi seluruh Indonesia bisa ngelihat budaya kita dan pameran pusaka di Sidoarjo ini. Betul sekali. Mantap ya. Mantap. Oke guys, tunggu kita akan persiapan juga semuanya untuk lelang kita untuk hari Minggu. Jangan lupa nonton. Kita akan mulai start dari jam 11. Oke. Kita buat jam 12 guys, jangan jam 11 guys. Jam 12 ya, kita akan ada acara live sampai selesai. Oke teman-teman, itu aja video kita, semoga bermanfaat. Salam budaya. Salam budaya, Rayu.